nomor 1, nomor 1, nomor 1. Saya rasa teruja bila mendengar orang-orang yang berada di depan saya ini memberi ucapan. Saya rasa kerdil. Kerdil kerana mereka ini hebat. Hebat berbicara, hebat menutur kata, hebat mengungkap kata-kata. Tapi izinkan saya di sini sebagai orang baru dalam arena ini untuk memberi sedikit kata-kata. Saya tidak ingin menyita waktu yang lama, yang berhormat. Cuma saya ingin menyampaikan tentang diri saya lah, supaya orang Kemaman mengenali saya. Yang lebih itu telah dikatakan oleh yang berhormat Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin baru ini telah bagikan testimoni tentang saya. Kalau tak silap saya, dia kata saya hebat, saya bagus, saya baik, apa lagi saya ingin katakan. Itu testimoni datang daripada orang di sebelah sana, bukan orang di sebelah sini. Kalau itu yang dikatakan, apa lagi nak tunggu? Undilah saya. Yang hormat, saya ingin ucap terima kasih. Sebab tubuh badan ini hadir hari ini untuk bersama saya. Untuk bersama saya menentukan kejayaan kita menawan Kemaman ini. Seperti mana dikatakan, saya berkorban. Saya telah berkorban sebahagian daripada kemewahan yang mungkin ada untuk saya. Saya berkorban segala-galanya kerana saya ingin kembali ke sini. Kembali ke sini untuk orang-orang Kemaman. Saya cakna Kemaman ini. Kemaman ini tempat saya membesar, tempat saya bersekolah, tempat saya bersahabat. Dan tempat inilah nanti kalau saya ingin, saya dikuburkan juga. InsyaAllah. Saudara-saudara sekalian, saya mempunyai 43 tahun pengalaman di dalam Angkatan Tentera. Saya tidak ada sedikit pun pengalaman seorang politik. Tetapi saya yakin apabila melihat kehebatan mereka yang ada ini campur dengan 43 tahun sebagai seorang tentera, ia memberi kelebihan kepada Kerajaan Perpaduan. Jadi di sini saya waktu di dalam perkhidmatan, saya berpegang kepada satu. Satu perjuangan, satu pengorbanan dan satu pengabdian. Dan inilah yang akan saya bawa untuk Kerajaan Perpaduan ini. Yang Amat, I live there. Saya datang ke sini, saya tengok bila orang kata, dia kata apa yang dia buat ini. Because it's impossible for you untuk 27,000. Bukan sekecil-kecil. Tapi saya yakin dengan tuan-tuan sekalian, kita akan mampu memadamkan 27,000 itu dan menjadikan Barisan Nasional menang. Barisan Nasional memenangi. Tuan Barisan Nasional yang terbaik untuk kita. Saya itu saja saya ingin katakan, Yang Amat. Saya ucapkan terima kasih sebelum pergi. Satu. Satu. Nombor. Satu. Nombor. Satu. Nombor. Satu. Nombor. Satu. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada calon kita Tan Sri. Okey, Tan Sri boleh berada di atas pentas sebentar. Jadi, tanpa buang masa, kita menyambut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, Dato' Sri, ini ada manifesto, serahan manifesto daripada calon kita kepada Dato' Sri.